karena bila operasi pemulihan keamanan dilaksanakan, sasaran utamamu adalah kekuatan bersenjata separatis GAM. Kita harus hancurkan itu. Satgas Rencong Marinir 12. Sampai hari ini belum ada perubahan dari kebijaksanaan operasi yang ditentukan oleh Mabes TNI. Kita masih melakukan defensif. Kita belum melakukan ofensif. Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi